Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutsum Jarif Putra. NIM 110201-2098. Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di Museum Olahraga Surabaya. Museum yang unik ini dikenal sebagai Museum Olahraga Surabaya, disingkat sebagai MOS. Nah, penasaran bukan? Let's go guys! Museum Olahraga Surabaya masih cenderung asing. Hal ini cukup wajar karena museum ini baru saja diresmikan pada tahun kemarin 2021. Dikarenakan pandemik juga, museum ini menjadi sepi pengunjung. Lokasi berdirinya museum ini berada di salah satu bangunan bersejarah kompleks olahraga, yaitu lapangan Tor. Museum ini memiliki 235 jenis koleksi dan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah koleksi historika, yakni koleksi yang diperoleh dari hasil temuan, hasil ekskavasi atau bukti material bersejarah berjumlah sekitar 169 buah. Yang kedua adalah koleksi heraldika, itu tanda penghargaan atau jasa, kepangkatan, lambang, atau logo sebanyak 65 buah. Dan yang ketiga adalah koleksi teknologika terkait benda dengan unsur teknologi berjumlah 1 buah. Untuk gedungnya sendiri terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berisi beragam penjelasan mengenai pengertian olahraga, mulai dari sejarah dan beragam olahraga kuno seperti permainan bangkiak, panahan, lempar gangsing, dan beragam alat lainnya. Selain itu, terdapat juga sejarah tentang klub Persebaya, dan terdapat juga area yang berisikan kata-kata motivasi dari para atlet terkenal. Kalian juga dapat menemukan koleksi piala dari klub Persebaya, beberapa sumbangan jersey pesepak bola milik Evan Dimas Darmono dan Andi Firmansyah. Lanjut, lantai kedua, kita akan menemukan beragam koleksi pribadi, mulai dari koleksi medali, beragam sertifikat, piala, hingga alat-alat olahraga. Kalian juga bisa melihat biografi dari Lilis Handayani, yang merupakan atlet panahan beserta alat panahnya yang menjuarai kejuaraan nasional serta internasional. Bola voli yang digunakan Andi Ardiansyah pada Asian Beach Game Bali 2008, dari koleksi sepatu atlet panjang tebing hingga jersey dan raket dari Alan Budi Kusuma dan Sony Kuncoro. Mari kita berkeliling bersama dengan melihat cuplikan berikut ini. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Dan see you.